minta doa Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar segera menikah. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar minta didoakan agar hubungan kedepannya lancar. Ditulis oleh Linda Rahmadanti, dilansir dari matamata.com. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kini tak canggung lagi untuk menunjukkan kemesraannya di depan publik. Keduanya mendatangi ajang Billboard Music Award 2020 yang berlangsung di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu malam 26 Februari. Aurel Hermansyah tampil cantik dan mempesona mengenakan gaun hitam dengan potongan dada rendah. Sementara Atta Halilintar tampil dengan gaya khasnya, mengenakan blazer pria berwarna coklat dan berkacamata. Kepada wartawan, Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar minta doa untuk hubungannya ke depan. Doain yang terbaik, semoga lancar, semoga baik-baik semuanya. Pokoknya support dari masyarakat, doain semua lancar dan cepat ke arah lebih baik, kata Atta Halilintar. Begitu juga dengan Aurel Hermansyah yang tersenyum manis saat ditanya mengenai kehadirannya bersama Atta Halilintar. Doain aja, semoga kedepannya lebih baik lagi, lancar, timpal putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini. Atta Halilintar kemudian tersenyum saat ditanya hubungan mereka terlihat semakin mesra dengan Aurel Hermansyah. Doain kalau jodoh dipertegaskan, tutur Atta Halilintar. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tinggalkan komentarnya dan salam anomali.